Selamat datang ke Aguri Channel. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, like, comment, dan share. Berita menarik dan menyentuh hati dari Kai Bahar hari ini. Kai Bahar ajak bantu Palestina. Kita lihat. Penyanyi popular Kai Bahar mengakui terkesan dan sedih mengenang nasib yang menimpa penduduk di Palestina. Kai berkata setiap hari hatinya luluh membaca dan menonton video kekejaman rejim Zionis Israel terhadap mereka, terutama membabitkan kanak-kanak dan wanita. Saya sama seperti kebanyakan artis lain yang tetap berdiri menyokong Palestina. Apa dibuat rejim Zionis semakin melampau. Walaupun tidak berada di sana, sekurang-kurangnya sokongan di media sosial dapat menyampaikan suara kita kepada dunia atas apa yang menimpa penduduk Islam di sana. Penderitaan dan kesengsaraan mereka sedikit sebanyak menginsafkan diri betapa kita perlu mensyukuri nikmat yang ada ketika ini. Kalau ada pun yang mengatakan hidupnya susah, kena ingat ada lagi susah daripada kita. Disebabkan itu, saya sentiasa cakap kepada diri sendiri, kena beringat tak kira dalam apa jua keadaan, jika ada sedikit rezeki diperolehi, berkongsilah seadanya walaupun ia kecil. Bagi saya, tidak ada apa yang merugikan pun, insya Allah pasti digantikan dengan nikmat lain pula, katanya. Menurut Kai, yang juga ikon Syriake, dia bersama pertubuhan bukan kerajaan NGO itu, turut giat menjalankan kempen bagi membantu penduduk Palestina. Kalau sebelum ini memang kempen dibuat lebih kepada untuk membantu pelarian Islam di Syria, kali ini kami turut mempergiatkan usaha membantu penduduk Palestina pula. Biarpun hanya menerusi media-media sosial, saya percaya dengan usaha sebegini ia lebih meluas. Saya juga yakin ada rakyat Malaysia yang cukup prihatin. Buktinya menerusi komen dan perkongsian mereka, tidak perlu tanya atau persoalkan apa mereka buat, tapi lihat pada usaha dibuat. Dari awal terbabit dengan Syriake lagi, saya sentiasa coba didik dan beri kesedaran kepada peminat termasuk orang di sekeliling supaya dapat membantu mereka yang memerlukan, katanya. Semoga usaha Kai dan rakyat Malaysia membantu Palestina akan mendapat balasan daripada Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.